khususnya bagi para pegiat atau mungkin pelaku atau mungkin yang ingin membeli atau mungkin bertransaksi kripto, ya tentu ini fenomena yang sedang apa ya, sedang melanda kita semua ya, khususnya generasi muda ya. Saya pikir tidak masalah lah, ini trennya lagi bagus, tapi apa istilahnya kalau orang Jawa bilang ojo ke susu ya, apa, jangan terlalu susu ya, ya terburu-buru ya Pak ya, terburu-buru gitu ya. Pelajarilah dulu apa namanya produknya seperti apa, tokonya seperti apa, tradernya siapa. Kalau tradernya kayak Mas Manda ini kan jelas ya, udah besar, udah establish atau ya, kripto ya, apalagi sudah memberikan banyak kontribusi sebagai trader ya, sebagai bagian dari trader. Nah tentunya apresiasi juga khusus kepada teman-teman yang launching apa token lokal seperti Mas Ilo ya, pasar ini yang sangat antusias lah ya. Tetapi kalau dari saya, yang penting adalah kita ikut regulasi, ikut peraturan ya, termasuk nanti mungkin token-token yang akan dibuat dan dikembangkan, di launching dan sudah launching, ya segera register ke Bappebti, ambil bagian sebagai bagian dari apa token yang memang nanti akan terregister ya, sehingga nanti bisa diperdagangkan di Indonesia, bisa masuk lewat trader seperti Mas Manda atau Indodax atau dan kawan-kawan yang lain ya. Saya pikir tuh memang begitu alurnya dan prosedurnya, dan kami bangga loh kayak teman-teman ini kan masih muda, punya inisiatif, punya punya mindset yang berpihak kepada lokal ya. Dan token kripto juga punya nih, token-token gitu Mas Manda ini banyak, cuma dia belum bilang aja. Ada yang memang udah dikembangkan, makanya kami apresiasi.